kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 1 penjabaran dan pemfaktoran, subbab 2 memfaktorkan. Kita akan belajar pembelajaran kedua memfaktorkan anak-anak, ada di halaman 16 sampai dengan 18. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua memfaktorkan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyatakan bentuk suku banyak sebagai perkalian beberapa bentuk lain. Materi Q, susun kembali potongan-potongan kertas persegi dan persegi panjang untuk membuat satu persegi panjang. Potonglah dan gunakan gambar dari lampiran 2. Nanti anak-anak bisa memotong sendiri gambar di lampiran 2. Lanjut ke kegiatan 1. Susun kembali potongan kertas berbentuk persegi dan persegi panjang untuk membuat sebuah persegi panjang. Di sini ada satu persegi dan 3 buah persegi panjang. Ini untuk ukuran persegi. Ini yang A, model A. Ukuran perseginya adalah panjang sisinya X. Selanjutnya untuk model yang B, ini panjang sisi persegi panjang ini panjangnya 1, lebarnya X. Kalau kita susun, ada di sebelah kanan ibu memberi contoh. Ini membentuk bangun persegi panjang. Panjang dari persegi panjang ini adalah X, sedangkan lebarnya adalah di sini, berarti X. Ini di sini ini satu-satuan, 1, 1, 1. Ini panjangnya X anak-anak. Ini kita cermati, di sini X berarti sama dengan yang di sini X. Berarti panjang dari persegi panjang ini adalah X, sedangkan lebarnya adalah X ditambah 3. Lanjut ke kegiatan kedua, susun kembali potongan kertas berbentuk persegi dan persegi panjang untuk membuat sebuah persegi panjang. Model A nya ada 1, model B nya ada 3, model C nya ukurannya ini persegi 1x1 anak-anak, panjang sisinya. Ini kita susun kembali di sebelah kanan. Ini untuk persegi model A ada 1, model B ada 3, dan model C ada 2. Ini kita cermati, membentuk bangun persegi panjang dengan panjang ini panjangnya adalah X ditambah dengan 1, untuk lebarnya adalah X ditambah dengan 1, 2. Ini satu satuan. Di sini juga sama anak-anak, ini juga satu satuan. Jadi persegi panjang ini panjangnya adalah X plus 1, lebarnya adalah X plus 2. Lanjut ke kegiatan ketiga, dengan menggunakan satu potongan A dan beberapa potongan B dan C, buatlah persegi sebuah persegi panjang. Baik, ini untuk yang A, ini ada 1 anak-anak. Ini, nanti di sini ukurannya X, di sini juga X. Untuk yang B menggunakan 4, ini panjangnya 1, di sini untuk lebarnya X. Selanjutnya untuk yang model C, ini yang model B, yang model C menggunakan 3. Ini panjang sisinya 1, di sini 1 persegi. Selanjutnya ibu susun di sebelah kanan. Ini model A ada 1, model B ada 1, 2, 3, 4, yang C ada 3. Membentuk bangun persegi panjang dengan panjang X ditambah dengan 1, dengan lebarnya di sini X ditambah 1, 2, 3. Berarti panjangnya X plus 1, lebarnya X plus 3. Ibu lanjut ke kegiatan keempat. Untuk setiap 1 sampai dengan 3 di atas, nyatakan 1 dan 2 dalam sebuah bentuk aljabar. Untuk yang ke 1 adalah jumlah luas persegi dan persegi panjang sebelum disusun ulang. Yang kedua adalah luas persegi panjang yang terbentuk setelah penyusunan ulang. Bu mulai dari yang ke 1. Di sini bu kutipkan lagi. Ini bentuk aljabarnya, berarti X dikali X. Ini bu kotak dulu, bu beri petak dulu. Yang ke 1 ini jumlah luas sebelum disusun ulang, berarti X kuadrat. Selanjutnya ditambah dengan yang model B. Ini ada 1, 2, 3. Kalau disusun anak-anak ada 3, ini untuk panjangnya 3, lebarnya X, berarti 3X. Ini 3 kali X, 3X. Ini jumlah luasnya. Lanjut, setelah disusun membentuk persegi panjang, berarti panjangnya di sini X, untuk lebarnya
X ditambah 1, 2, 3. Berarti ini yang kedua. Yang kedua berarti ini X dikali dengan X ditambah dengan 3. Bisa kita simpulkan bahwa X kuadrat ditambah 3X ini bentuk ajabannya ini sama dengan X dikali dengan X ditambah 3 dalam kurung. Lanjut yang kedua anak-anak, kita cermati. Ini bentuk ajabar yang ke-1. X dikali X berarti X kuadrat. X kuadrat ditambah dengan 1, 2, 3, 3 dikali X, 3X ditambah dengan 1, 1 berarti 2 dikali 1, 2. Lanjutnya untuk yang kedua bentuk ajabannya, ini berarti panjangnya X ditambah dengan 1 berarti X ditambah dengan 1 dikali lebarnya X ditambah dengan 2. X ditambah dengan 2. Bisa kita simpulkan kalau X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 bentuk ajabar ini sama dengan bentuk ajabar X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 2. Lanjut yang ketiga anak-anak, sekarang ini tadi berarti X ini dikali X di sini nih, 1 di sini nih, X di sini 1 di sini 1. Berarti bentuk ajabannya untuk yang ke-1 X dikali X, X kuadrat ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 4X ditambah dengan 3 anak-anak. Ini ditambah dengan 3 bentuk ajabar ini sama dengan setelah disusun membentuk persegi panjang. Ini yang kedua berarti di sini X ditambah dengan 1, X ditambah dengan 1 dikali dengan X ditambah dengan 1, 2, 3. X ditambah dengan 3. Bisa kita simpulkan bentuk ajabar X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah 3 sama dengan X ditambah 1 dalam kurung dikali X ditambah 3. Di antara suku banyak, ada beberapa suku banyak yang bisa dinyatakan sebagai perkalian beberapa suku banyak. Sebagai contoh dari pernyataan 1 dan 2 pada halaman sebelumnya, pernyataan berikut ini benar. X kuadrat ditambah 3X sama dengan X dikali dalam kurung X plus 3. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan dalam kurung X plus 1 dikali X plus 2. Ketika sebuah suku banyak yang disajikan sebagai jumlah atau hasil kali beberapa suku tunggal, maka setiap suku banyak itu disebut faktor dari suku banyak semula. Contohnya, pada persamaan 1, X di sini, X dan X plus 3, ini merupakan faktor dari suku banyak X kuadrat ditambah 3X. Dan pada persamaan kedua, X plus 1 dan X plus 2, ini merupakan faktor-faktor dari X kuadrat plus 3X plus 2. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Dalam 3 pada pertanyaan G di halaman sebelumnya, jika kita menggunakan 1 potong untuk yang A, 4 potong yang B, dan 3 potong yang C untuk membuat persegi panjang seperti yang nampak pada gambar di samping, maka pernyataan berikut ini adalah benar. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan dalam kurung X plus 1 dikali X plus 3. Tadi sudah Ibu jelaskan anak-anak, ini panjang persegi panjang X plus 1 lebarnya adalah X plus 3. Dalam hal ini X plus 1 dan X plus 3 adalah faktor-faktor dari X kuadrat plus 4X plus 3. Menyatakan sebuah bentuk suku banyak sebagai hasil kali faktor-faktornya disebut faktorisasi suku banyak. Lanjut kita bandingkan antara pemfaktoran dan penjabaran anak-anak. Ini penjumlahan suku banyak X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Kalau kita memfaktorkan bentuknya ini, bentuk sebagai perkalian faktor menjadi X plus 1 dikali X plus 2. Kalau menjabarkan dari X plus 1 dikali X plus 2 menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Soal 1 anak-anak, dari pernyataan berikut ini manakah yang merupakan pemfaktoran?
Untuk yang A kita cermati X kuadrat dikurang 5X sama dengan X dikali X dikurang 5. Ini bentuknya perkalian anak-anak, perkalian suku banyak. Kalau kita koreksi X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 5, negatif 5X. Ini sudah tepat, berarti ini merupakan pemfaktoran untuk yang A. Ini pemfaktoran. Selanjutnya yang B kita cermati X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan X dikali X plus 7 ditambah dengan 12. Kalau kita cermati anak-anak, ini tidak membentuk persegi panjang. Kalau kita gambarkan anak-anak, kalau X dikali X plus 7 ini persegi panjang, tapi ada plus 12 di sini. Kita bayangkan tidak membentuk persegi panjang. Maka ini sudah bisa kita simpulkan, karena di sini ada bukan bentuk perkalian, ada penjumlahan di sini, ini bukan pemfaktoran. Ini bukan pemfaktoran. Ini ibu jelaskan untuk yang B agar menjadi pemfaktoran, bentuknya X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 12 agar merupakan pemfaktoran seperti ini anak-anak. Ini tadi kan yang 12 di sini hasil perkalian dari dua bilangan. Ini kalau kita kalikan, kita cari dua bilangan, kalau kita kalikan hasilnya 12, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7 anak-anak. Ibu mengajarkan seperti ini. Suatu bilangan kalau kita kalikan hasilnya plus 12, kalau kita jumlahkan, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7 anak-anak. Bilangan itu adalah 3 dan 4 atau 4 dan 3. 3 kali 4 12, 3 ditambah 4 7. Nah, ini bentuk pemfaktorannya harusnya seperti ini. X ditambah dengan 3 dikali dengan X ditambah dengan 4. Ini sesuai rumus yang sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Lanjut yang C, ini X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan X plus 3 kuadrat dikurang 1. Ini bukan pemfaktoran, karena ini anak-anak, kalau X plus 3 dikuadratkan ini sama dengan X plus 3 dikali X plus 3, tapi di sini ada dikurang 1. Ini harusnya harus dalam bentuk perkalian, berarti yang C ini bukan pemfaktoran. Bukan pemfaktoran. Baik, ibu jelaskan untuk yang C agar membentuk pemfaktoran. X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 8, ini sama dengan, ini kita cari dua bilangan, kalau dikalikan 8, kalau kita jumlah 6. Ini kalau kita kalikan 8, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Di sini bilangan itu adalah 2 dan 4 anak-anak. 2 kali 4 ini 8, 2 tambah 4 ini sama dengan 6. Boleh ditambah sama dengan di sini. Kalau ibu cukup seperti ini, berarti bentuk pemfaktorannya seharusnya adalah X ditambah dengan 2 dikali dengan X ditambah dengan 4, atau X tambah 4 kali X tambah 2 juga boleh. Lanjut yang D anak-anak, ini X kuadrat dikurang 9 sama dengan X plus 3 dikali X dikurang 3. Ini sudah tepat anak-anak, bentuknya perkalian. Dan kalau kita koreksi di materi sebelumnya sudah dijelaskan, kalau di sini X kuadrat dikurang 3 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, sama dengan X plus 3 dikali dengan X dikurang 3. Jadi ini merupakan pemfaktoran. Lanjut ke materi faktor-faktor persekutuan. Perhatikan bentuk-bentuk pemfaktoran dari 1 pada halaman sebelumnya. Ketika terdapat satu faktor persekutuan di antara suku-suku pada suatu suku banyak, kita dapat menggunakan distributif untuk menyederhanakan bentuk aljabar menjadi faktor persekutuan dengan cara pembagian dan menempatkan di luar kurung. Kita cermati AB ditambah dengan AC, ini sama dengan, ini yang sama, faktor persekutuannya adalah A anak-anak. Di sini maka kita kalikan di luar kurung, A dikali B, tandanya tambah, ditambah C. Nih, kalau digambarkan AB ditambah dengan AC, ini sama dengan membentuk satu persegi panjang dengan panjang A dan lebar B ditambah C. Jadi luasnya ini sama dengan A dikali dengan B tambah C.
Ke contoh 2, yang ke 1, MX dikurang MY sama dengan yang bersekutu, ini M anak-anak, faktor persekutuannya M, maka M di luar kurung sama dengan M dikali X dikurang Y. Yang kedua, AX kuadrat ditambah 2AX ditambah 7A sama dengan yang merupakan faktor persekutuan adalah A, berarti A di luar kurung, A dikali X kuadrat ditambah 2 X ditambah 7. Lanjut ke soal 2 anak-anak, faktorkan untuk soal ke 1, AX ditambah BX ini sama dengan faktor yang bersekutu atau faktor persekutuannya adalah X, berarti kita keluarkan dari tanda kurung, X dikali dengan A, tandanya tambah ditambah B. Ke soal kedua, di sini AX dikurang A ini sama dengan faktor persekutuannya adalah A, A ini sama dengan 1 dikali A anak-anak, berarti A kita keluarkan dari kurung, dikali dengan X dikurang dengan 1. Lanjut yang ketiga, BX kuadrat dikurang 5BX ditambah 3B sama dengan faktor persekutuannya adalah B di sini. B anak-anak, berarti ini jadi B dikali dengan X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah dengan 3. Lanjut ke contoh 3 anak-anak, faktorkan suku banyak 2A kuadrat ditambah 4AB. Caranya 2A kuadrat sama dengan 2A dikali A, 4AB sama dengan 2A dikali 2B. Jadi faktor persekutuannya ketemu 2A di sini anak-anak. Karena itu 2A adalah faktor sekutu dari kedua suku pada suku banyak tersebut, maka 2A disebut faktor sekutu. Nih. Selanjutnya penyelesaiannya berarti 2A kuadrat ditambah 4AB ini sama dengan 2A dikali A ditambah 2A dikali B. Ini faktor sekutunya 2A, kita keluarkan dari tanda kurung, sama dengan 2A dikali dengan A plus 2B. Jadi jawabannya adalah 2A dikali dengan A ditambah 2B. Bisa juga seperti ini, yang kanan dalam kotak, 2A kuadrat ditambah 4AB sama dengan 2A dikali A ditambah 2A dikali 2B. Ini. Catatan, ketika memfaktorkan 2A kuadrat dikali 4AB, kita dapat menyederhanakan dalam bentuk 2 dikali A kuadrat ditambah 2AB atau A dikali 2A ditambah 4AB. Keluarkan faktor persekutuan dan letakkan di luar kurung. Lanjut ke soal 3 anak-anak, faktorkan soal ke 1, 4AX ditambah dengan 8AY. Ini ibu bentuk panjang dulu biar mudah dipahami. Ini 4A dikali dengan X ditambah dengan 8A nya ibu ubah menjadi 4A dikali 2 selanjutnya dikali Y. Ini sama dengan faktor sekutunya 4A, berarti 4A letakkan di luar kurung, 4A dikali X ditambah dengan 2 kali Y, 2Y. Ke soal kedua, 3X kuadrat ditambah 7X ini sama dengan X nya ibu letakkan di depan, X dikali 3 dikali dengan X ditambah dengan X dikali dengan 7. Nih, faktor sekutunya X ini sama dengan, berarti X dikali dengan 3 dikali X 3X ditambah dengan 7. Ke soal ketiga, X kuadrat dikurang dengan X ini sama dengan, berarti X dikali dengan X dikurang dengan X dikali dengan 1. Biar bentuk panjangnya seperti ini biar anak-anak mudah. Ini X anak-anak, ini sama dengan, ini faktor sekutunya X, berarti X dikali dengan X dikurang dengan 1. Lanjut yang keempat anak-anak, X kuadrat Y ditambah XY kuadrat ini berarti sama dengan XY dikali dengan X ditambah dengan XY dikali dengan Y anak-anak. Sama dengan faktor sekutunya adalah XY, berarti XY dikali dengan X ditambah dengan Y. Lanjut ke soal 5 anak-anak, A kuadrat ditambah 6AB dikurang 8A ini sama dengan A dikali dengan A ditambah dengan A dikali dengan 6 dikali dengan B dikurang A dikali dengan 8. Faktor sekutunya adalah A anak-anak, ini sama dengan, berarti A dikali dengan A ditambah dengan 6B dikurang 8. Kalau anak-anak langsung bisa juga boleh. Ini
ke soal ke 6. 9x kuadrat dikurang 3xy ditambah 6x sama dengan, berarti ini 3x dikali dengan 3x anak-anak, dikurang dengan 3x dikali dengan y ditambah dengan 3x dikali dengan 2 anak-anak. Faktor sekutunya adalah 3x di sini, berarti sama dengan 3x dikali dengan 3x, tandanya kurang, dikurang dengan y ditambah dengan 2. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.